Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadithi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi'ulumihi fid daraini amina qala wa qala sallallahu alaihi wasallama la yu'minu ahadukum imanan kamilan jadi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Anas. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seorang di antaramu imanan kamilan, yakni dengan iman yang sempurna. Ya. Jadi di sini menunjukkan dalam hadis Nabi, kalau Nabi sebutkan la yu'minu bukan tidak beriman sama sekali, tapi tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Berarti kalau kata tidak beriman kurang imannya gitu ya, kurang imannya, bukan tidak beriman secara hakikat, tapi imannya tidak sempurna. Maka tidaklah beriman seorang di antaramu imanan kamilan dengan iman yang sempurna, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia cinta kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, akan apa yang dia cinta kepada dirinya sendiri. Kalau orang itu belum bisa cinta sama saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri, maka dinyatakan la yu'minu, ya, tidak beriman, artinya kurang imannya, tidak sempurna imannya gitu ya, tidak sempurna keimanannya, sampai nanti dia benar bisa cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Apa yang disukain buat dirinya, maka juga bakal suka hal tersebut ada pada saudaranya. Kalau disuka dirinya banyak duit, disuka nih kalau dirinya banyak duit, maka disuka juga kalau saudaranya banyak duit. Kalau umpama dia suka sama diri banyak duit, tapi dia pengen saudaranya susah, nah, berarti gak ngikutin hadis ya, gak ikutin hadis, kurang sempurna imannya gitu. Ya, kurang sempurna imannya. Ya, rawahu, telah memberatkan hadis tersebut oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, wa Muslimun, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, an Anas, dari Sayyidina Anas, ya, Anas bin Malik. Qala Ibrahimu Ashibrahiti wa waqa'a fi riwayatil fi riwayatin al-Isma'ili, ya, fi riwayati al-Isma'ili hatta yuhibba li akhihi al-muslimi ma yuhibbuhu li nafsihi minal khairi. Ya, telah berkata Syekh Ibrahim Asy-Syibrahiti, wa waqa'a, dan terjatuhlah, artinya terjadilah nih hadis ini, pengertiannya fi riwayatil Ismaili, dalam riwayat Ismaili, ya,
hatta yuhibba li akhihi al-muslimi. Jadi maknanya hatta yuhibba li akhihi itu yuhibba li akhihi al-muslimi. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi al-muslimi gitu. Ya, li akhihi al-muslimi. Begitu. Ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Ya, jadi ditegesin gitu. Bahwasanya tidak beriman seorang di antara kamu sehingga dia cinta kepada saudaranya yang muslim. Ya, cinta kepada saudaranya yang muslim, ma yuhibbu li nafsihi, akan apa yang dia cintain untuk dirinya sendiri, minal khairi, daripada kebaikan, ya, yang kebaikan. Begitu. Jadi yang dimaksud saudaranya, saudara yang muslim. Ini riwayat Ismail ini, kata Syekh Ibrahim. Jadi maknanya li akhihi itu dicinta kepada saudaranya, saudaranya yang muslim. Khosoh berarti khusus. Ya. Seperti dia cinta kepada dirinya sendiri, minal khairi, dari kebaikan. Ya, kebaikan. Bukan kalau dirinya susah gitu ya, dipengen orang lain susah juga. Wah, itu bukan kebaikan. Ya. Bukan begitu. Ada orang bercerai dari bininya. Dia kata bercerai baik buat saya. Terus saya juga pengen saudara saya cerai kayak saya. Bukan begitu. Emang mau orang cerai itu kan enggak. Ya, mungkin buat dia kebaikan, buat orang lain belum tentu. Tapi kebaikannya secara umum, yang orang lain anggap baik, jadi baik, begitu. Ya, nah saudaranya di sini mana? Khusus kata beliau nih, menurut riwayat Ismaili, saudara yang muslim saja. Ya, yang muslim seagama sama dia. Gitu. Berarti kalau saudara yang di luar Islam, menurut riwayat Ismaili enggak termasuk berarti ya, tidak termasuk. Begitu. Jadi buat yang Islam-Islam saja. Kalau saya senang, orang Islam yang lain juga saya suka kalau disenang. Gitu. Ya, menurut riwayat Ismaili. Wadzahiru, dan yang zahirnya, anna ta'bira bil akhil muslimi jara alal ghalibi, ya. Li'annahu yanbaghi li kulli muslimin ayyuhibba lil kafiri al islama wa ma yatafarru'u alaihi minal kamala. Nah, yang zahirnya bagaimana? Anna ta'bira, bahwasanya ta'birnya ya, ibaratnya bil akhil muslim, dengan kalimat akhil muslim, saudara yang muslim itu bagaimana? Yani jara alal ghalibi, berjalan di atas ghalib, keumuman, secara umum maknanya. Ya. Enggak dianggap secara khusus, tapi secara umum. Umumnya berarti dia cinta kepada semuanya, saudara semuanya. Ya. Namun yang berkaitan dengan Islam. Ya, itu namanya umum ghalib. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya yan bagi li kulli muslimin, seyogyanya bagi tiap-tiap orang Islam, ayyuhibba lil kafiri al-islama, bahwa dia cinta, dia suka lil kafiri, bagi orang yang kafir, al-islama, akan Islam. Kita suka enggak kalau ada orang kafir yang kenal sama kita masuk Islam? Suka kita ya? Nah, suka. Nah, berarti kita masukkan tuh li akhihi muslimi. Ya, makna muslim di sini saudara yang Islam di sini secara ghalib. Ghalib ini umum. Ya, umum artinya siapa saja. Hatta orang kafir juga disukain, tapi yang berkaitan sama Islamnya gitu. Ya, seperti dia cinta kepada orang kafir al-islama, akan keislaman. Kita kan mesti suka juga tuh. Yang kita sukain siapa? Kan kafirnya, tapi kepada Islamnya gitu. Saya suka kalau dia nih orang yang sekarang masih kafir, kalau dia masuk Islam. Ah gitu. Ah, itu namanya qalib. Doain.
Ya, artinya kan kesukaan juga tuh. Jadi enggak semata-mata cuman buat orang Islamnya saja, orang Islam sudah tertentukan muayyan. Namun akhihi saudaranya itu maknanya saudara secara ghalib umum. Tapi yang disukain berkaitan dengan al-muslim kepada keislaman gitu, orang Islamnya. Orang kafir sama Islam saya senang gitu. Ya, jadi mu'alaf namanya. Itu yang dimaksud seperti itu dalam riwayat Ismaili. Jadi bukan semata kepada orang Islamnya saja di kecintaan yang ada pada dirinya, namun kepada semua ya saudaranya asal berkait kepada keislaman. Itu contoh. Jadi li'annahu yanbaghi likulli muslimin ayyuhibba lil kafiri al-islama wa ma yatafarra'u alaihi minal kamalat, dan apa-apa yang bercabang-cabang alaihi atasnya, yakni atas keislaman atau atas saudara yang Islam itu, minal kamalati, daripada semua kesempurnaan. Ya, saya suka kalau si kafir itu Islam, saya suka buat misbat muslim, saya suka kalau tuh orang Islam yang itu dia bisa pergi haji, pergi umroh. Itu kan kesukaan gitu ya. Kenapa? Karena saya juga mau haji, saya juga mau umroh. Makanya kalau di haji saya suka, saya senang. Kalau di umroh saya senang gitu. Ya, kalau kita kan kadang-kadang kagak. Dengar saudara kita mau umroh, mau haji gitu. Kitanya belum. Lagunya mau duluin saya. Gitu kata dia. Nah, itu bukan suka namanya ya. Itu dengki. Nah, itu enggak termasuk yang dikatakan layu minuni ya. Artinya bukan termasuk orang yang suka kepada saudaranya seperti dia suka kepada dirinya sendiri. Jadi mesti suka apa yang kita sukain ya, buat saudara kita juga yang lain kita mesti suka gitu. Apa yang kita sukain kita bikin kesukaan kalau itu terjadi sama saudara kita. Nah, itu baru dikatakan yu'minu. Kalau belum gitu lah yu'minu ya, belum dianggap sempurna imannya. Wa qala an-Nawawi, dan telah berkata Imam Nawawi fi Syarhil Arba'in, dalam kitab Syarah Al-Arba'in, wa Ibnu Al-Imadi, dan juga telah berkata Imam Ibnu Al-Imad, al-aula ya, yang utamanya bagaimana, ayuh mala dzalika ala umumil ikhwati hatta yashmulal kafira wal muslima. Ya, menurut Imam Nawawi dan Imam Ibnu Al-Imad, yang utama, yang paling utama, aula ya, pakai isim tafdil, aula gitu. Yang paling utamanya bagaimana? Ayuh mala dzalika, bahwa dibawa yang demikian itu ya, yakni dari pengertian hatta yuhibba li akhihi gitu ya. Sehingga dia cinta kepada saudaranya, bagaimana dibawanya? Ala umumil ikhwati, atas keumuman persaudaraan, artinya persaudaraan secara umum luas gitu, bukan cuman kepada muslimnya saja tapi kepada semuanya ya, kepada semuanya hatta yasmula, sehingga meliputi pula al-kafira, kepada orang kafir, wal muslimah, dan orang Islam sendiri ya. Mesti kita luaskan tuh makna li akhihi, saudaranya itu ya, baik kepada kafir dan juga kepada orang Islam sendiri. Fa yuhibbu li akhihi, maka cinta kepada saudaranya al kafiri, yang kafir itu, ma yuhibbu ya, seperti atau apa yang disukain li nafsihi, kepada dirinya sendiri, min duhulihi fil islami, dari masuk dirinya ke dalam Islam. Ya, kama yuhibbu li akhihil muslim dawamahu alal islami, sebagaimana dia suka, dicinta kepada saudaranya yang Islam, dawamahu, akan kedawaman dia ya, yakni kedawaman saudaranya yang Islam itu, alal islami, atas keislamannya. Ya kayak tadi ya, kita suka kalau saudara kita yang kafir masuk Islam, suka kita? Suka, dia kafir tapi kalau dia masuk Islam kita suka.
Nah itu tuh bab itunya yang kita suka. Ya, seperti kita suka juga kepada orang kafir. Bagaimana sukanya? Kita suka kalau tuh ada orang kafir, ya dia masuk Islam sama kayak kita masuk Islam. Kita orang Islam nih, tuh orang masuk Islam kita suka. Seperti kita suka kepada orang Islam pada saat keislamannya dawam, netep pada dirinya, kita pun suka. Kita suka nggak kalau Islam kita netep? Suka. Maka kita suka juga kalau ada orang Islam netep Islamnya. Kita senang nggak kalau iman kita kuat? Senang. Kita senangin juga kalau umpama itu terjadi sama saudara kita yang lainnya muslim. Kita bersyukur nggak Allah kasih hidayah Islam sama kita? Bersyukur. Maka pada saat itu kita mesti senengin kalau ada orang kafir yang masuk Islam dapat hidayah seperti kita. Nah ini maknanya umumul ikhwah. Jadi persaudaraan ini maknanya secara umum, secara luas. Ya, tidak terbatas kecintaannya itu semata kepada orang Islam saja. Tapi walaupun kepada orang kafir, tanamkan kecintaan asal kaitannya dengan keislaman seperti yang kita dapetin gitu. Ya. Ini kita diperluas namun diperuncing gitu ya. Diperluas tapi diperuncing. Diluasnya dalam urusan ikhwah persaudaraannya, diperuncingnya dalam urusan keislamannya, ya. Ya ini kan berarti kan termasuk yang Nabi katakan la yu'minu ahadukum imanan kamilan gitu ya. Kita capai kepada iman yang sempurna gitu, iman yang sempurna. Berarti dia cinta kepada dirinya, dia cinta kepada saudaranya, ya ini secara umum seperti yang dicinta, disuka kepada dirinya sendiri. Begitu ya. Wa li hadza, dan karena ini kanat du'au, ada doa bil hidayati lil kafiri mustahabban, ya ada doa dengan hidayah untuk orang kafir mustahabban, sebagai satu yang disukain, ya mustahab itu yang disunahkan, dianjurkan gitu. Ya, kita doain orang kafir masuk surga bisa enggak? Doain orang kafir masuk surga bisa enggak? Urusan bab akhirat ya munqata', terputus enggak bisa gitu. Enggak bisa. Tapi kalau doain hidayah bisa. Begitu. Ya. Makanya hati orang tuanya lagi, orang tuanya kafir. Anaknya Islam, dia mau mintain doa kepada Allah agar nih orang tua yang kafir diampunin dosa. Bisa? Enggak bisa. Karena ini perkaranya akhirat. Kalau ngedoain urusan bab dunia bisa. Ya. Seumpama ada orang kafir minta doa sama kita biar usahanya lancar. Didoain bisa enggak? Bisa. Begitu. Tapi kalau buat ampunan dosa enggak bisa. Dimintain hidayah bisa. Ya. Allah yahdik. Allah yahdih. Bisa. Tapi kalau dimintain ampunan dosa enggak bisa. Hidayah dulu biar sampai sama dia. Iya, Allah. Ya tentunya kalau kita bicara hak prerogatif Allah Ta'ala, hak mutlaknya Allah Ta'ala, Allah bisa gak masukin orang kafir ke dalam surga? Bisa gak? Kan dikata innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah sekali-kali tidak akan mengampunin orang yang berbuat syirik kepadanya. Syirik yang dibawa mati Allah kan gak akan ampunin tuh. Ada orang musyrik, orang kafir sampai mati masih kafir, masih musyrik. Dimasukkan dalam surga sama Allah. Bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Jadi berubah. Hah? Allah masukin orang kafir, orang musyrik ke dalam surga. Bisa enggak? Kenapa? Terus tadi ayat gimana itu ayat? Innallaha la yusyriku ayyusyraka bihi.
Allah sekali-kali tidak akan mengampunin orang yang buat syirik. Ini syirik yang dibawa mati. Ini ada orang kafir, orang syirik, sampai mati masih kafir, masih syirik. Bisa enggak Allah masukin dia ke dalam surga? Yang pertama, apa sih Allah enggak bisa? Iya kan? Terus itu ayat bagaimana ayat tadi? Hah? Ya tujuannya Allah enggak akan ampunin orang yang berbuat syirik, ya ini syirik yang dibawa mati. Ini ada orang syirik sampai mati masih syirik, ada orang kafir mati masih kafir. Pertanyaannya, bisa enggak Allah masukin tuh kafir ke dalam surga? Bisa enggak kira-kira? Allah Maha Kuasa yang pertama. Terus apa yang enggak bisa buat Allah Ta'ala? Pertanyaannya terus tuh ayat bagaimana tadi? Begitu. Begini. Ya. Adapun Al-Qur'an dengan semua ayat-ayat yang ada itu hudal linnas. Apa hudal linnas? Petunjuk bagi manusia, bukan hudal lillah. Bukan petunjuk bagi Allah, bukan. Buat kita manusia itu ayat ngatur kita. Bukan ngatur Allah. Ya itu ayat ngatur kita. Berarti kita jangan syirik gitu. Kita jangan kafir. Itu ngatur kita. Adapun buat Allah itu hak Allah mutlak. Allah mau apain juga hak Allah, bisa aja, nggak ada yang mustahil buat Allah. Buat kita mustahil, buat Allah nggak ada yang mustahil. Apa yang nggak bisa buat Allah? Jadi kita ingat itu Al-Quran hudan linnas, bukan hudan lillah. Buat kita diatur biar kita jangan musyrik, biar kita jangan kafir. Tapi buat masukin orang kafir ke surga segala macamnya itu hak Allah mutlak, prerogatif. Makanya bisa nggak bisa? Itu ayat-ayat buat kita, bukan buat Allah. Gitu. Kita lagi jalan nih di lampu merah. Jalanan kena lampu merah, jalan mau berhenti. Kalau sepi, ya berhenti juga lampu merah. Ya lampu merah kan aturan berhenti. Kenapa? Karena kita lagi diatur sama lampu. Diatur sama lampu, mau sepi kayak mau rame, mau ada polisi kayak ada polisi. Namanya merah kita berhenti. Tahu-tahu lagi lampu merah kita berhenti, belakang mut gitu. Kira-kira ya pada saat itu jalan terus tuh yang pakai mut gitu kita. Kira-kira ikut berhenti nggak lampu merah? Jalan. Kalau diberhenti boleh nggak? Di jalan? Boleh. Kenapa? Dia yang punya gitu aturan. Kita ini rakyat diatur. Ya, itu lewat presiden. Lampu merah jalan terus, apalagi umpama hajatnya ini hajat negara lebih besar, digenting gitu. Jalan terus. Itu timbang baru pimpinan negara, pimpinan di alam dunia. Ya. Kita yang diatur, mau bagaimana juga mesti berhenti kita. Iya. Bagaimana Allah Ta'ala yang punya semuanya gitu. Jadi Quran itu hudan linnas, ya petunjuk buat manusia, bukan hudan lillah, bukan petunjuk bagi Allah Ta'ala. Begitu. Jadi bisa nggak Allah masukin kafir ke dalam surga? Ya bisa, ya bisa. Iya, hak Allah, yaitu hak prerogatif, ya hak mutlak Allah Ta'ala. Cuman kita diatur biar kita enggak jadi musyrik, biar kita enggak bikin dosa, biar kita enggak jadi orang yang durhaka gitu. Pun banyak aturan kita, innal fujara ya lafi jahim, orang yang durhaka ada di neraka. Itu kan aturan buat kita semuanya. Di neraka enak enggak? Enggak enak ya neraka. Itu kan nyata tuh buat kita tuh. Malaikat Malik di mana adanya? Di mana Malaikat Malik? Ya biar pintunya neraka juga namanya. Hah? Sampai Ginari minta pindah enggak? Kali minta pindah kali gitu. Agak. Kenapa sebabnya? Karena Allah redha tuh Malaikat Malik tempatin di situ. Jadi enak gitu ya. Jadi enak. Ya kita kalau bab-bab ketauhidan ini, bab-bab iman yang mesti kembalinya sama Allah Ta'ala semuanya. Ya.
Pisau kena bisa motong. Tajam. Tuh, jawaban-jawaban yang gitu tuh bisa bahaya tuh buat urusan bab keimanan. Ya, biar kata tajam, kalau Allah enggak kasih bisa motong, kepotong enggak? Lah kagak gitu. Berarti kan bukan karena tajamnya. Karena Allah kehendakin tuh pisau bisa motong gitu. Ada orang kata, saya mah kalau puyeng mah enteng bodrek cukup begitu katanya, bodrek cukup begitu. Kalau diyakinin bodrek yang nyembuhin dia, jadi salah juga. Siapa yang bikin sembuh? Allah. Bodrek asbab aja deh. Gitu. Nabi Musa sakit gigi makan rumput baik. Makan rumput gitu ya, baik. Iya, besoknya sakit lagi. Dipikir kemarin sakit makan rumput baik, dia makan rumput lagi. Bukan baik, malah tambah parah sakitnya. Ya, nobel. Ya, fastaghatha Musa. Musa minta tolong-tolong, ya Allah, tolongin ya Allah. Bukankah engkau yang kasih tahu ya Allah, gitu. Alasta amartani wa dalaltani bihadha. Bukankah engkau yang perhatian saya dengan rumput? Bukankah engkau yang nunjukin kepada saya cara pakainya pakai rumput ini ya Allah, gitu. Ditegur sama Allah, ya Musa. Ana syafi wa ana al-mu'afi wa ana daru. Gitu. Saya ini yang kasih kesembuhan. Saya yang kasih keafiatan. Saya yang bisa bikin kesusahan, bukan rumput. Ya, qasad tani fi maratil ula. Engkau bertujuan kepada saya sakit yang pertama, engkau minta tolong sama saya. Makanya kata Allah, saya kasih tahu, ambilnya itu rumput, sebab loang itu rumput. Wal an, tapi sekarang qasad tal hasisha, engkau langsung bertujuan kepada rumput itu. Emang rumput yang nyembuhin, gitu. Ya, ini babnya bab ketahui dan masalah iman tuh begitu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu fi sadril mu'mini. Wala yutimul iman, wala yutimul imanu illa bitamamil faraidi wasunani ay bi adaihima tammaini. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu fi sadril mu'min, iman itu ada dalam dadanya orang mukmin. Ya, iman itu adanya di dalam dada orang mukmin. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan, ya. Iman tuh enggak kelihatan karena adanya dalam dada, gitu ya, dalam dada. Namun bisa ditampakkan gitu. Ya, bisa ditampakkan. Wala yatimul imanu, ya. Ala yutimul imana wala yatimul imanu, yang tidaklah menjadi sempurna iman itu, gitu ya, tidaklah menjadi sempurna iman itu illa, melainkan bitamamil faraidi, dengan menyempurnakan hal yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, wasunani dan sunah-sunah. Iman itu mulai di dadanya, di dada orangnya, ya. Iman itu mulai di dada orang yang beriman. Nampak enggak? Enggak nampak. Tapi buat kesempurnaannya ntar dulu. Ya, dari mana buat penyempurnaannya? Buat penyempurnaannya itu iman mesti dikerjakan dengan af'al, dengan perbuatan. Ya, bil arkan, dengan sekalian anggota-anggota tubuhnya. Dengan apa? Bitamamil faraidi, dengan mengerjakan kesempurnaan yang fardu-fardu. Salat 5 waktu. Wajib enggak? Wajib, menunjukkan imannya dijalanin 5 waktunya. Lalu kewajiban-kewajiban lain dikerjain. Semakin dikerjakan, makin semakin menunjukkan kesempurnaan imannya. Yang sunnah-sunnah dikerjain. Padahal kalau yang sunnah ditinggalin, dosa enggak? Kagak, tapi dikerjakan begitu. Maka pada saat itu akan menunjukkan kesempurnaan imannya. Ya, ai yakni bi adaihima, dengan penunaian keduanya, yakni hal yang fardu dan yang sunnah itu, tammaini, yakni kepada kesempurnaan keduanya. Ya, kita begitu.
kan di awal dijelaskan tuh ya tentang masalah perihal perkara iman. Bagaimana iman tuh? Ya, bahwasanya iman itu perkara yang ada dalam hati, lalu diucapkan dengan lisannya, lalu dikerjakan dengan perbuatannya, ya, dengan sekalian anggota-anggota tubuhnya. Maka jadi iman, begitu. Tapi mulanya di mana iman? Mulanya iman di mana? Di dada, dalam hatinya, ya, dalam hatinya. Begitu. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan Islam iman kita ya, sampai akhir hayat kita. Modal sebab, ya, modal. Kalau rusak imannya ya khawatir. Makanya ada orang yang diancam sama Nabi, yang dikata wa yakhruju minad dunya bighairi iman gitu. Ya, itu orang bakal keluar dari dunia. Apa makna keluar dari dunia? Mati, ninggal dunia. Ya. Kalau dicari muradifnya lebih banyak lagi itu. Apa namanya? Keluar dari dunia. Mati, meninggal dunia, wafat, qaid, tewas, dia semua itu ya. Tapi biqairi iman, dengan tanpa iman. Alhamdulillah minalik. Nah itu kalau Nabi ancam begitu tuh biqairi iman, bukan iman yang kurang, tapi memang lepas imannya. Itu yang jadi repot, lepas imannya. Kalau orang udah gak ada iman pada saat datang kematiannya, ini aturan buat kita, petunjuk buat kita. Ya, jangankan sorga, nyium harumnya sorga saja gak kebagian. Ya, nyium harumnya sorga gak kebagian. Itu waktu Nabi lagi mi'rat, itu Nabi udah cium bau wangi yang luar biasa, harum yang luar biasa. Nabi nanya, oh, harum apa nih, wangi apa nih? Kata malaikat Jibril, ini harumnya sorga ya Nabi. Kata Nabi, udah dekat dong berarti dari sini sorga nih. Wow, kurang lebih berapa ratus tahun perjalanan lagi gitu. Ya, itu dari sorga kepada wanginya. Ini kalau orang yang mati gak bawa iman, jangankan sorganya, wanginya dia gak kebagian. Alhamdulillah. Pada saatnya nanti Nabi berikan syafaat, itu gambaran itu dari orang yang selesai dosa-dosanya itu, dari yang kecil, ya, gedean dikit, sedengan, lebih gede lagi, yang gede banget yang terakhir. Itu ibarat kata kayak orang nyaring ikan, ya, dalam kolam pakai saringan yang lebar-lebar, yang jarang-jarang tuh. Kira-kira yang bakal kesaring tuh yang ikan kecil, ikan gede. Ikan gede, ikan kecil mulus-mulus. Gitu. Terus dikecilin saringan dikit, yang bakal kesaring yang sesuai ukurannya. Begitu. Kalau kira-kira dia saring pakai saringan yang ukuran setengah senti dah, ya, setengah senti jaring itu, kira-kira encu kesaring enggak encu. Gitu. Hah? Lah kagak. Khawatir itu orang yang enggak punya iman tuh kayak encu gitu, disaring-saring dengan syafaat Nabi di neraka enggak dapat-dapat. Nauzubillah. Akhirnya fa khalidina fiha. Nauzubillah. Ini kekal selama-lamanya dalam neraka itu. Nauzubillah. Ya. Begitu. Makanya ada orang saking banyak dosanya dia ketakutan dengan azab Allah Ta'ala, tapi ada iman ya, walau dzarratan, walaupun segede dzarrah gitu ya, semut yang kecil, biji sawi yang kecil, itu asalkan masih bisa kesaring dengan syafaat Rasulullah SAW, biar belakangan dia masih lebih milih itu. Kenapa? Karena ada orang yang lebih parahnya, dia nggak akan pernah dapat syafaat, nggak dapat pertolongan apa-apa, kekal dalam neraka. Allah gitu. Biarin nasib belakangan, yang penting kesaring juga. Begitu, apa ada yang begitu tuh? Yang penting nyangkut juga, kangkut juga, pindah dalam surganya Allah Ta'ala. Ketimbang kekal dalam neraka selama-lamanya. Nah, gitu ya. Itu perkara iman tuh gitu.
Asyidullah ya. Wala yabsudul imanu illa bijuhudil faraidi wa sunnani. Ay bi inkarihima. Wala yabsudul.